Hello everyone, Yuda Aliansa is here. Jadi pada kali ini saya dikasih referensi untuk mendengarkan salah satu lagu dari band technical deathcore asal Inggris yang namanya apa ya tadi? Infant Annihilator. Wow. Jadi tadi saya baru googling sedikit bahwa personilnya cuman ada 2 orang. Hari ini saya akan react, atau tepatnya first reaction aja kali ya, karena saya juga baru dengar dan referensi dari teman saya yang judulnya Soil the Stillborn. Wow. Ini pasti menarik sih. Biasanya band-band dari luar negeri gitu galak-galak. Langsung aja kali ya, gak usah panjang lebar ya. Yuk. Sebelumnya gua pakai ini biar lebih mantap aja gitu. Oke. Itulah, mulai. Wow. Waduh. Das double pedal, bro. Wow. Keren banget sih, enggak. Keren. Wow, bener power, kerasa banget powernya. Baru denger aja udah enjoy loh. Wow, that voice, bro. Infant and the later spoil the skill boy. Jadi beat-beat kayak gitu tuh yang beatnya juga ketika hilang gitu ya. Sumpah lo langsung enjoy. Wow, that growl is fucking crowd. Unik banget dari suara. Oh, keren sumpah. Oh.
ditutup dengan yang ciamik. Udah. Oh, udah. Wow. Itu adalah band brutal, paling brutal yang saya baru dengar. Terima kasih buat temen yang udah ngasih tahu, karena nggak salah lah pilihan lagu ini. Enggak, masalahnya baru denger aja udah suka gitu, apalagi ada bagian lirik tadi yang paling keren banget, yang itu "The Cradle Rock as a Wood Begin a Splinter" kan sih. Wah, itu keren banget sih sumpah. Ya, di personilin sama dua orang dong, tapi musiknya juga nggak kalah keren dari yang berempat, berlima, ataupun berenam. Wah, itu pasti udah hal yang jenius banget. Oke, jika kalian juga ada request atau kalian punya band, atau temen kalian punya band yang ingin direk juga buat saya, bisa cantumin aja linknya di komentar ya. Bebas kok mau band Indonesia ataupun luar negeri. Tapi sebelumnya subscribe dulu, oke? Jangan lupa, biar saya lebih semangat lagi gitu buat videonya, oke? Karena menurut gua tuh saatnya memetalkan masyarakat dan memasyarakatkan metal. Karena menurut gua tuh lagu kayak gini tuh buat ngilangin bete lah, dibanding dengan lu harus galau tapi dengerin lagunya mellow. Wah, menurut gua sih itu tambahan cukup parah. Tapi nggak tahu juga kan, setiap selera manusia kan beda-beda. Mungkin gua begitu atau kalian gimana. See you next time. Bye.